LDII dan Pondok Pesantren Minhajur Rasyidin, Lubang Buaya, Jakarta Timur adakan vaksin massal untuk membantu program pemerintah mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Sasarannya warga berusia 18 tahun ke atas. Targetnya, 2.500 warga mengikuti vaksinasi gratis di Pondok Pesantren terbesar di Jakarta Timur ini. Acara digelar dalam 5 hari agar tidak terjadi kerumunan. Vaksin yang kita dapat dari Dinkes adalah AstraZeneca. Nah, dari vaksin ini sebenarnya kita ingin membantu pemerintah, membantu masyarakat juga agar segera tercapai herd immunity. Ya, jadi komunitas yang punya kekebalan tubuh. Nah, ini kita bantu pemerintah supaya segera tercapai. Kita diberi stok, diberi slot sekitar 2.500 untuk pertama ini. Alhamdulillah bisa kita laksanakan. Nah, warga sekitar sini sudah juga kita antisipasi. Kita kerjasama untuk pelaksanaan ini dengan Dinas Kesehatan. Kegiatan vaksinasi massal ini dilakukan untuk mendukung target pemerintah, yaitu 1 hari 1 juta penerima vaksin. Tim Liputan melaporkan untuk NET.